Ini amal soleh paling tinggi. Orang umur 40. Totalnya 4. Begitu amalan yang tinggi. Buat orang umur 40. Jangan tinggal. Ini berkahnya gak kehitung. Nih saya ceritain berkah dunia. Saudara punya utang. Banyak kaya apa? Allah bakal cepat beresin. Saudara punya usaha. Allah kasih maju. Beramal soleh. Amal soleh. Amal soleh ini yang paling tinggi apa? Di bagaimana ya? Hah? Yang paling tinggi apa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu banyak beramal soleh. Beramal soleh. Kudu banyak sholat malam biar kata 2 rakaat jangan tinggal. Enggak bisa jam 3 mah. Karena siangnya capek barangkali. Sebelum tidur aja. Sholat 2 rakaat biar kata kuliah kulhu namanya qiyamul lail. Syukur-syukur bisa jam 3 waktu mustajab. Banyakin apa lagi? Sedekah. Itu amal tuh. Orang udah umur 40 tahun ke atas. Banyakin bersedekah. Bersedekah. Mau ngapain? Ujungnya kita bakalan mati. Enggak ada yang dibawa. Maka kita sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu nabung buat kepentingan kita di akhirat. Bukan buat kepentingan orang, buat kita. Karena itu yang paling nyelamatin nama kita. Dibanding saudara, nih mohon maaf saya mau dongeng. Saudara tahajud saban malam 100 rakaat. Ama saudara saban hari sedekah 5.000 gitu. Perak tuh ganjarannya gedean 5.000. Kalau dia paham. Gedean apa? Gedean sedekah. Enggak lawan. Kalau saudara sedekahnya sebenarnya semampunya. 1.000 perak 1.000 sedekah. Itu orang yang udah 40 ke atas. Sedekah buat kepentingan di akhirat. Sebab kalau udah mati yang ditangisi pengen sedekah, bukan pengen sholat malam. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Coba Tuhan kasih panjang umur, kata yang mati, gua mau sedekah tuh, bukan gua mau sholat malam. Maka orang yang 40 tahun ke atas sedekah banyak semampu dia. Kalau ada kotak amal Jumat tuh, jangan pura-pura merem, udah lewat aja melek lagi, jangan, isi aja. Makanya baju tuh dikasih kantong koko kalau Jumat. Berapa kantongnya? 3 paling enggak. Isi. Enggak apa-apa. Buat tukang parkir, yang jaga sendal, sama kotak amal di masjid kan 3 kantong. Udah pas. 3. Mana lagi? Baca sholawat. Yang banyak. Baca sholawat yang banyak. Yang banyak. Paling dikit 500 enggak boleh enggak. Itu baru simpatisan. Kalau sehari 500. Belum anggota. Tahu simpatisan. Belum dihitung. Anak bawang 500. Dapetin tuh. Kita 1.000 baca sholawat. Dia yang pendek aja saudara. Sallallahu ala Muhammad.
pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pegang tasbih 1000. Kalau saudara pengen lebih hebat lagi, saya ajarin caranya. Kalau saudara kuat 3100 lebih senang saya, karena saya itu mengajarkan dalam sehari semalam dapetin 3100, di luar habis sholat 500. 3100 itu tengah jam bacanya, enggak lama. Kalau saudara pengen luar biasa, saya ajarin caranya. Begini caranya, saya ajarin khususnya yang 40 ke atas. Beli kain kafan. Beli, kata yang dagang, buat siapa? Lu mau dagang, dagang aja, jangan banyak tanya buat siapa kek. Begitu, gua mau beli. Beli. Saudara sampirin kain kafannya tuh. Disampirin. Kalau dipakai, pakai. Dibikin sarung, dilipat kayak kain ihram. Paham enggak? Kalau enggak, disampirin aja sampirin kain kafan. Dikeredongin, tahu enggak keredongin? Paham kan? Dikeredongin. Ini kain kafan. Dipakai sekarang. Tuh, dikeredongin. Kain kafan. Saudara baca sholawat. Ini kain kafan ini kita pesen sama keluarga. Kalau gua mati, pakai ini kain kafannya. Ini udah gua bacain sholawat saban malam. Begitu. Jangan kain kafan baru yang belum ada ibadahnya. Yang saudara pakai. Jangan bekas ihram sekali doang. Kalau mau itu pakai terus buat ibadah. Jadi ada nilainya kain kafan. Udah punya belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beli. Begitu. Jangan nunggu disumbang dari orang. Duit diri biar halal. Tempelin. Begitu. Kalau bini nanya, ngapain? Udah diem aja. Lu mekasin bang. Bukan. Buat nanti kalau saya mati. Tapi disolawati, baca solawat. Udah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 3100. Tengah jam. Pakai. Atau buat sejadah kek. Kalau ente gak mau begini. Buat apa? Sejadah. Solatnya itu dudukin. Untuk baca solawatnya. Itu begitu. Buat saksi di kubur. Jadi mungkar nakir mau gebuk. Silakan gebuk. Ini solawatin sama Nabi. Gue laporin nama Nabi kan gitu. Selamat. Biar selamat di akhiratnya. Gitu. Udah punya belum? Besok beli. Mau punya duit. Yang bagusnya. Jangan yang kasar. Udah halus. Buat lapisan dalam. Dalam. Tahu gak lapisan dalam? Yang buat yang nempel di badan. Iya. Gitu. Iya. Baca sholawat. Wih, sholawatnya yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. Latihan sekali duduknya tuh 1000. Kalau paling enggak 3100. Jangan enggak. Nanti bakal meningkat. Saya ajarin meningkatnya. Jangan yang gede dulu saudaranya. Habis 1000, 3100, 5000, 10000. Tingkatannya. Nanti itu menunggu asik, jangan langsung 10.000. Gua 10.000. 9 hari pre, kan masih ada saldo. Saldo. Gitu 9.000. Jangan. Emang ini hari ya. Begitu.
beramal soleh. Nah ini amal soleh yang paling tinggi buat orang yang umurnya 40 tahun. Sholat malam, biar kata 2 rakaat. Terus apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Sholawat. Iya, syukur. Ini kan syukur yang pertama. Yang kedua beramal soleh. Amal soleh. Amal soleh ini yang paling tinggi apa? Di bagaimana ya? Hah? Yang paling tinggi apa? Hah? Dari sholat malam. Ini urutannya nih, kan terus diterangin nih. Apa pertamanya? Sholat malam. Walaupun sebelum tidur. Berapa rakaat? 2. Kalau bisa jam 3. Kalau nggak bisa sebelum, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Kedua, sedek. 3, baca sholawat. Baca sholawat. Baca sholawat. Keempat, baca Quran. Kalau kita enggak bisa, baca kul hu aja. Baca kul hu aja. Kul hu. Baca kul hu. Surat Al-Ikhlas. Ini surat luar biasa. Kalau saudara mau gabung baca kuluhunya, saya ajarin. Ini hasilnya luar biasa. Hasilnya. Saya ajarin nih. Kalau mau digabung jadi satu nih amalan. Jadi saudara sholatnya jangan 2 rakaat, 4. 4. Sholatnya jangan 2 rakaat, tapi 4 rakaat satu salam. Sholatnya 4 rakaat satu salam. Sholatnya jangan 2. 4. 4 rakaat satu salam. Bacaannya begini, artinya satu salam tuh tasahudnya sekali. Tasahudnya sekali. Jadi diri, 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 diri baru duduk. Rakaat satunya habis Fatihahnya baca kulhu 10 kali. Rakaat satunya. Sepuluh. Rakaat duanya habis Fatihahnya baca kulhu 20. 20 balikan. Rakaat ketiganya baca kulhunya habis Fatihahnya 30. Rakaat keempatnya baca kulhunya 40. Ngitungnya begini. Ngitungnya nih. Kan banyak. Tangannya begini. Nih, tempel. Kan 5. Kan 10. Kulhu. Ini lipat nih tangan kirinya. Nyiriin 10 berarti. Ketika 40 nih. Gitu. Ketika 30. Biar enggak lupa. Lupa. Berapa ya? Kalau berapa ya ulang dari awal. Gitu. Mana rakaat keempat lagi. Ya kan. Begitu. Jadi kulhunya 100 saban hari dalam sholat itu lebih bagus, kan singkat gitu. Kulhunya dalam sholat saban malam, jangan tinggal. Ini berkahnya gak kehitung. Nih saya ceritain berkah dunia. Saudara punya utang banyak kayak apa, Allah bakal cepat beresin. Saudara punya usaha, Allah kasih maju. Sebelum tidur aja kalau tahajudmu barangkali berat. Tapi kan kita beda-beda ini. Syukur-syukur saudara bisa. Takut ada yang kerja kasar di pasar Cipulir. Capek siang nyampe sore. Wih, sebelum tidur aja. 4. Bacanya kulhu. Sholatnya. Sholat malam. Jadi niatnya apa? Niatnya. Udah sholat hajat aja. Usuli sunatal hajat. Keselamatan di dunia akhirat. 4 rakaat. Bacanya begitu. Jangan tinggal tuh saban malam. Beneran.
Kalau Allah enggak kasih kesuburan, saya sebetulnya udah kurang mau ngajarin kesuburan mulu. Kesuburan akhirat maunya, mau lagi ngajinya ini. Kalau Allah enggak kasih kesuburan sama saudara saban malam tuh, sampai tahun depan enggak tinggal. Gitu, lapor sama saya. Saya bagi duit yang banyak kalau saudara benar-benar enggak kasih. Yang penting jangan tinggal saban malam. Mau Ramadan kayak mau Idul Fitri kayak saban malam. Mau sebelum tidur atau sesudah tidur, suka-suka saudara, mana yang paling luas? Pokoknya empat. Satu, tasyahud akhir aja, tanpa tasyahud awal. Rakaat satu baca berapa? 10. 2, 3, 4. Ini amal soleh paling tinggi. Orang umur 40. Totalnya 100 itu. Totalnya 110. Totalnya. Jadi saban hari saudara baca kulhu, baca Quran 100 dalam salat dasar. Itu begitu. Oh, dadat. 4. Begitu amalan yang tinggi. Buat orang umur 40, salat malam, terus apa lagi? Sedekah, solawat, baca Quran, minimal kulhu 100 kalau kulhu. Makanya kulhu saya singkat, jadi kan enak. Udah dua, saat malam dapat, kulhu dapat, udah dapat. Gitu, kan dapat nyingkat namanya. Gitu, kayak begitu.